Nampak sahaja hidangan ni, semua pasti terasa lapar dan nak makan semua makanan ni kan? Lagi-lagi kalau kaki makan. Tapi, pernahkah anda ambil tahu tentang seni kulineri? Ia adalah satu kursus dalam bidang masakan, penyediaan makanan, membuat pastri atau kek serta aktiviti-aktiviti yang tertumpu di dapur. Seni kulineri sangat dekat dengan penataan makanan atau food plating. Ia merupakan proses menyusun dan menghias makanan dalam pinggan bagi menyerlahkan lagi kehadiran sesuatu jenis makanan sebelum dihidangkan. Selain penataan makanan, hiasan makanan atau food garnish amatlah penting untuk menjadikan menu hidangan kelihatan lebih menarik. Ha, nak makan ke nak tengok je makanan tu? Yelah, sebab cantik sangat. Sayang nak makan. Tapi itulah, makan-makan juga. Adab dekat meja makan tu jangan lupa. Jangan nak pelahap semua makanan tu. Nampak jodoh kan? Tak elok. Adab di meja makan merupakan peradaban dan etika yang perlu dititik beratkan dalam sesuatu majlis formal. Biasa dengar perkataan bento. Bento adalah bekal makanan yang berupa nasi, susunan lauk dan warna agar kelihatan sedap untuk dimakan dan semestinya mengundang selera. Pastinya untuk ibu-ibu yang selalu pening untuk menghidangkan makanan anak-anak. Jadi, bento sedia membantu anda untuk lebih kreatif. Pernahkah anda tahu penataan makanan dahulu kala? Ha, ni dia pinggan enamel. Kebiasaannya, ia menjadi alat mengangkat makanan untuk diletakkan di meja makan dari dapur. Ia sangat memudahkan. Seringkali kita dapat melihat penggunaan ini dalam masyarakat Jawa yang menggunakannya untuk menghidang nasi ambeng. Ha, ingat tak? Pepatah pernah berkata, tak ada yang lama, tak adalah yang baru.